Terlanjur menyayangi Ferdinand Ardiansah Sutisna, Natalie Holsker dikabarkan siap mencabut gugatan cerai kepada Sule. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Mengaku tulus memiliki rasa sayang untuk Ferdinand Ardiansah Sutisna alias Ferdi, anak bungsu Sule dengan almarhumah Lina Jubaidah, Natalie Holsker sebut sudah menganggap Ferdi seperti anak pertama baginya. "Ferdi itu sweet banget, dia sayang banget sama aku. Ferdi ini bisa nerima aku, walaupun aku bukan siapa-siapanya. Dia tetap nerima aku sebagai ibunya dia. Anak pertama aku Ferdi. Anak kedua aku Azam," tutur Natalie dikutip dari YouTube Baim Paula. Oleh karena itu, terlepas dari proses perceraiannya dengan Sule, Natalie Holsker hanya berharap agar Ferdi bisa tetap menemuinya kapanpun ia rindu. "Ferdi, kalau kamu kangen sama bunda, lakuin, ketemu aja sama bunda. Jangan takut sama siapapun," kata Natalie Holsker dengan mata berkaca-kaca. "Bunda sayang banget sama Ferdi, karena dia yang menaikkan derajatku sebagai seorang ibu, jadi benar-benar nganggap aku ibu." Diberitakan sebelumnya, Natalie Holsker telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Sule di Pengadilan Agama Cikarang pada 5 Juli 2022. Sidang perdana perceraian tersebut akan berlangsung tanggal 20 Juli 2022. Natalie sendiri mengaku akan menghadiri persidangan tersebut sebagai pihak yang menggugat cerai.